masak nyala, ngangetin juga nyala, ya. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. No rupiah, Bang. Ya. No rupiah masalah tuntas, cuma bermodalkan kabel serabut bekas masalah beres. Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi apa nih, Bang? Magicom, Bang, ya? Ya. Mengatasi Magicom apa nih, Bang? Miyako, ya? Ya. Mengatasi Magicom Miyako kasusnya adalah nggak bisa hidup, Bang. Mati, ya. Mati total. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ini kita colokin. Colok. Nah, tuh. Mati, Bang, ya? Ya. Nah, tuh. Suruh ngangetin nggak bisa. Suruh masak juga nggak bisa. Lampunya mati, ya. Kedua lampunya mati, nih. Cabut. Apa yang harus dilakukan? Perhatikan baik-baik. Jadi kita bongkar seperti ini. Tidurin. Kemudian kita bongkar bautin ini, Bang. Lebih terbongkar ke kiri, ya, ke kiri atau berlawanan arah jarum jam ini. Selanjutnya apa, ini kita tarik keluar. Intinya adalah Anda harus belajar berani dulu, Bang, ya. Berani ngebongkar, ya, jangan takut bongkar ini. Bongkar lagi, bongkar lagi. Oh, ini ada satu baut lagi nih, ini kita bongkar juga, temen nih. Terima kasih udah share. Saya doakan Anda semakin baik ilmu, banyak rezekinya. Bongkar lagi, Bang. Sebenarnya di dalam Magicom adanya ya kayak gini doang, teman-teman, ya. Kagak ada yang susah-susah amat, Bang, ya. Ini cuma kumpulan kabel-kabel doang nih. Hal pertama yang harus dilakukan kalau ketemu dengan kasus Magicom mati total seperti ini, nggak bisa masak, nggak bisa ngangetin nih. Fokuskan saja perhatian Anda ke colokan. Ini colokan, Anda urut kabel colokan nih. Nah, kabel colokannya diurut, ya, diurut seperti ini. Oke. Diurut aja seperti ini, teman-teman, kabel colokannya. Oke, diurut, cari dia ujungnya. Pangkalnya ini, colokan, ujungnya ini nih. Ujungnya akan ketemu dengan dua buah kabel, ya. Cari satu kabel yang dibungkus kayak lontong, ya, kan ini dua nih. Cari yang dibungkus kayak lontong. Nah, ini bungkusnya nih kayak lontong nih, Bang, ya. Tapi ini udah dibuka bungkusnya. Biasanya kan ada kayak bungkus putih gitu, Bang. Ya. Ini udah dibuka nih, udah kebuka nih. Hal yang harus dilakukan apa nih? Ini Anda tinggal kupas seperti ini. Nah, nih. Kita kasih tahu, Bang, ya. Ya. Nah, dikupas seperti ini. Kemudian ini. Ini kan namanya pius nih, teman-teman, sebenarnya nih. Ini Anda kerok. Nah, saya kerok dulu nih. Saya solder dulu, Bang. Bahkan di-share, ya. Di-share ke teman-teman lain agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar, Bang. Ya. Kita bagi-bagi ilmu gratis setiap hari. Sama teman-teman semua yang mau belajar, sama teman-teman semua yang mau hemat, Bang. Ya. Nah. Solder dulu. Juga itu solder dulu. Coba aku dulu. Buat teman-teman yang gak punya tester, nggak ada, nggak usah risau, ya. Hal selanjutnya apa setelah Anda tahu, ya, barang yang dibungkus kayak lontong itu apa? Sebentar nih, masih goyang-goyang juga nih. Selanjutnya apa kalau Anda udah tahu barang yang dibungkus kayak lontong apa? Nih. Ini pius ini Anda kerok, ya, di sininya nih. Di sini dikerok. Pakai peso boleh, pakai ampas juga boleh. Nah. Ini yang bentuknya kayak peluru, ya, Bang, ya? Ya. Ini yang bentuknya kayak peluru ini nih. Nah. Kemudian Anda siapkan kabel. Siapkan aja sebuah kabel. Gunting mana, Bang?
Anda siapkan aja kabel. Anda ambil serabutnya aja. Nah, ini kan kabel serabut nih. Kelihatan nggak bang serabutnya? Kelihatan. Ini kan ada banyak serabut, ada serabut 1, 2, 3, 10 dan seterusnya ya. Nih. Nah. Ini Anda gelubetin ke sini teman nih, yang kayak peluru ini ya. Di pangkal pelurunya nih, bentuk yang kayak peluru ini Anda gelubetin seperti ini nih. Nah, nih. Satu serabut aja. Nah, digelubetin aja kayak gini nih. Nah, barang yang kayak peluru. Oke, dapat? Dapat. Nah, kemudian apa Anda solder di sini nih? Saya nggak punya solder Mas Andre, nih. Kalau Anda nggak punya solder, saya ajarin Anda bagaimana caranya nyolder pakai korek. Anda tinggal butuh ininya aja bang, apa? Tinolnya aja atau timahnya nih. Bakar seperti ini, tempelin soldernya, timahnya. Nah, nempel bang ya? Ya. Oh, nggak usah pakai solder. Nah, Anda pakai korek. Saya yakin semuanya pasti punya korek bang. Iya. Nah, kita ambil satu serabut. Kelihatan ya bang satu serabut ini? Kelihatan ya? Nih. Kemudian ini dilewatin ke peluru tadi. Nah, ini tinggal kita gelubetin juga ke sini nih. Nah. Kita gelubet-gelubetin sini teman ya. Nah. Gelubet. Nah, oke. Okay. Simpel Bang ya? Ya. Sangat-sangat simpel sebenarnya nih. Tapi kalau Anda enggak mau belajar, Anda bisa keluar uang ratusan, Bang. Beli meja juga baru lumayan, Bang. Ya. 300-an. Nah, sekarang kita akan solder lagi pakai korek. Bakar, tempelin timahnya nih. Nah, kayak gini nih. Oke. Nah. Oke, habis itu kita solasi, Bang. Kita solasi biar aman ya. Kita solasi biar aman. Nah. Nah. Ya bang, aman bang ya, selesai ya. Habis selesai apa? Pasang maning bang. Ya. Anda tinggal pasang lagi seperti semula. Ya, pasang lagi seperti semula seperti ini. Ingat, lubang ini pacaran sama lubang itu ya. Lubang ini pacaran sama lubang itu. Tekan, luk. Nah, pasang bautnya bang ya? Ya. Kita pasang lagi bautnya nih. Nah. Yang penting lakukan termudah bang. Termudah dahulu dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya dipasang nih. Dapat? Sekarang kita akan colokin. Tadi mati ya bang? Ya. Bener bang mati tadi ya? Ya. Nah nih, tadi mati, sekarang kita colokin apakah yang akan terjadi. Perhatikan baik-baik. Satu, dua, tiga, colok. Nah, kelihatan nggak bang nyala bang? Ya, kelihatan. Nah, no. Nyala ya. Ini masak nih. Nah, tuh. Masak mau ya. Nah, masak nyala, ngangetin juga nyala. Masak nyala, ngangetin juga nyala. Ya. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. No rupiah bang. Ya. No rupiah masalah tuntas. Cuma bermodalkan kabel serabut bekas masalah beres. Seperti itu semoga bermanfaat ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.